Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Nur Jaya Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Kali ini saya mau memasang ban mobil. Ukurannya adalah ring 17. Ini ya, 205/45. Ini saya mau bikin tubeless. Ini kemarin habis ditambal blok seperti ini. Perhatikan ini. Karena ini pecah, karena saya belum punya tambalan blok seperti ini teman-teman yang teman saya yang menambal. Tinggal saya mau pasang ke peleknya. Langsung saja kita pasang ya. Sediakan pentil tubelessnya, karena belum ada ini pentil tubelessnya seperti ini. Ini bisa menggunakan tutup yang seperti ini pemasangan, juga bisa menggunakan mur yang dipadukan dengan kunci seperti ini, kunci ring 8. Saya praktekkan. Untuk pemasangan pentil tubeless yang model karet seperti ini, saya kombinasikan untuk pemasangannya menggunakan kunci ring 8 yang saya ikat menggunakan mur 12, kemudian saya lapisi pakai pelapis supaya peleknya tidak lecet. Nah, untuk pemasangan yang pakai tutup pentil aluminium, silakan cek di video saya banyak, karena ini alatnya menggunakan angin. Saya hidupkan kompresornya dan juga menggunakan listrik kombinasinya. Ini ada tulisan inset di bannya, kita simpan di dalam seperti ini. Kenapa ada tulisan itu, silakan komen di bawah. Kemudian saya gunakan oli ya untuk melumasinya seperti biasa. Kemudian kita masukkan bagian heel bannya seperti ini. Karena ini agak susah, saya gunakan tang jepit atau cangtang buaya untuk menahan heel bannya supaya tidak cepat-cepat seperti itu. Kemudian setelah sudah masuk, seperti biasa jangan gunakan anak pentil dulu. Alasannya apa? Silahkan komen di bawah. Ini saya lepas dulu ya. Kemudian saya pompa. Nah, setelah bagian bawah rata, ini bagian luar belum rata. Kemudian saya pompa lagi. Kemudian tunggu sampai bunyi seperti ini. Dengarkan. Nah, itu sudah bunyi ya, sampai tutup peleknya itu agak loncat ke atas. Kemudian pasang anak pentil dan kita pompa sesuai tekanan ban tersebut. Untuk memastikan, kita rambang di pak kerambangan ban. Seperti ini kita cari, barangkali ada kebocoran yang lain. Seperti itu cara pemasangan ban luar. Ini ring 17 ya, tapak lebar. Semoga menginspirasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.